ramai pekerja-pekerja yang datang bergotong-royong. Ramai. Taat pemerintah. Bagaimana, Demak? Bagaimana Melaka dan saudara mara kita di sana? Bagaimana orang-orang kita di Perintah Peringgi? Orang kita bersulit-sulit berundur ke darat-darat Melaka dan berlindung di luar Melaka. Terutama perempuan-perempuan dan imam-imam. Sampai hatikah kita melihat orang-orang kita yang dijajah itu? Di bawah kutahan kota Melaka, kita diberikan jiwa merdeka. Tidakkah jalan darat itu diketahui Peringgi? Peringgi gunakan untuk menyerang kita di sini. Darat, kita tak bimbang. Jalan laut selalu mengacau kita. Nampak Datuk. Hamba berdua dari Kuala Serting. Tuan Menteri Datuk. Orang-orang kampung hamba nampak sebuah gali perang Peringgi berlabuh di Selat Teberau. Di dalam gali itu ada 10 orang siap dengan senjata meriam. Gali Peringgi itu telah rosakkan banyak tongkang-tongkang dan perahu-perahu dagang kita di Selat Teberau. Mereka juga telah merompak dan merampas barang dagangan kita di Selat Singapura. Para melawan dibunuhnya. Sekarang mereka berada di Selat Teberau. Kita tak disabar, Datuk. Apa mesti kita buat? Hantar segera angkatan ke Kuta. Hamba juga tak bimbang, Datuk. Kita sekarang terancam. Gali perang Peringgi di Selat Teberau itu, mereka menyiasat kedudukan kita. Jangan bimbang. Bertenang. Kita bernegeri dan berkerajaan di Mua dan kampar di Seram Peringgi. Mereka tahu tentera laut kita belum kuat. Benar. Tentera laut kita dari Kampar dan Bentan belum berkumpul di sini. Terima kasih, Hulu Balang, Hulu Balang. Bolehlah balik. Beritahu Hulu Balang, Hulu Balang lain berkawal di tempat masing-masing. Hamba tak sabar, Datuk. Sekarang musuh dah berada di pintu rumah kita. Adakah kita harus tunggu hingga musuh masuk baru nak bertindak? Kita patut bertahan dan menentang kemampuan kita yang ada. Benar juga kata Hulu Balang itu, Datuk. Nampaknya kita tak boleh lalai dan bertangguh. Juga tak boleh buat mudah. Membina negeri mesti sambil berkawal dan kuatkan pertahanan kita. Gali perang Peringgi di Selat Teberau itu patut dihapuskan. Jangan beri peluang kepada mereka berada di Kuala Johor ini. Sabar, Hang Kadim. Kita tunggu titah Tuanku Sultan dan perintah Datuk Bendahara. Kita juga belum ada kepala perang laut. Jawatan Laksamana masih kosong. Terima kasih. Kita tak lepas daripada ancaman. Ancaman Peringgi, Tengku? Bukan. Bukan ancaman dari luar. Kalau begitu, ancaman dari mana? Ancaman dari dalam. Inilah yang susah negeri. Negeri kita baru dibina. Apa maksud Tengku? Adakah Peringgi sudah berada dalam negeri ini? Sebenarnya, musuh ancaman dalam negeri iaitu orang-orang kita sendiri. Kota dan kubu pertahanan sangat penting untuk pertahankan negeri. Ada negeri
ada istana, ada raja, ada rakyat. Tak ada apa ertinya kalau tak ada pertahanan. Kawasan atas bukit belum mula bina kota dan kubur. Kota dan kubur apa kalau sudah tidak dikerjakan? Bermakna ingkar. Tak ada perpaduan. Itulah musuh ancaman dalam negeri. Bagaimana Tengku kata begitu? Batik semua di sini, di Sungai Serting, di Bukit Piatu, sedang bersatu padu bekerja membina negeri, istana, pangkalan dan lain-lain. Tidakkah tak titah? Bukan itu, Han Kadir. Beta Raja Sulaiman Shah sudah tua, sudah banyak makan garam. Datuk saudara baginda Sultan tersinggung hati. Ada pihak-pihak enggan menerima perintah beta sebagai wakil baginda Sultan. Beta sampaikan perintah segera membina kota dan kubur. Tapi keluarga diraja dan anak-anak orang besar menolak. Bukankah mereka teras negeri? Kata mereka teras negeri tak layak kerja. Angkat batu-batu karang dan batu-batu laut, bawa ke darat, buat kota dan kubur. Kerja itu berat dan bahaya. Terdedah peringgi di laut, kena panas dan dilanda ombak. Ah, kalau begitu, mereka memilih kerja. Bila kerja sudah diserahkan kepada rakyat, itulah tak betul. Tak ada kerjasama dan perpaduan. Bukankah kita hidup seperti awu dengan tebing? Raja itu rakyat dan rakyat itu raja. Betul kata Tunku. Zaman pembinaan dan pembangunan ini tak patut timbul soal lingkar, soal berasing-asing. Dasar beta dan sikap beta sama rata, tidak pilih kasih atau pandang memandang. Walaupun beta keluarga diraja, mereka tentang beta. Mereka tuduh beta belut. Itulah racun Tengku. Bahaya perpaduan kita. Kita sedang menghadapi ancaman peringgi dari luar, juga ancaman dari dalam. Sebab itu, perpaduan, bersatu hati dan taat setia kepada negeri sangat mustahak. Kita dalam bahaya dan ancaman Tengku. Beberapa orang Hulu Balang datang beritahu peringgi dah berada di Selat Teberau. Memang musuh dah berada di ambang pintu rumah kita. Beta, Datuk Bendara dan baginda tuanku sendiri dah tahu. Sebab itu, kota dan kubur mesti dibina segera. Sekarang, apa Tengku mesti buat? Tak ada jalan lain. Beta sembahkan kepada baginda tuanku Sultan dan Datuk Bendahara. Terpulanglah kepada budi bicara baginda dan Datuk itu. Beta sedar, beta sudah tua. Tak ada siapa nak dengar cakap beta. Beta orang zaman Melaka. Dah lapuk fikiran, tak sesuai dengan zaman. Bukan begitu, Tengku. Tak ada beza Tengku dengan Patik, Hang Kadim dan Tunku Jahmat. Sejarah kejatuhan Melaka kita alami. Kita ikut berjuang pertahankan Melaka daripada serangan peringgi. Kita juga alami perjuangan menentang musuh yang sama di Bentayan dan Paguh, Muar dan Kampala. Begitulah manusia dengan zamannya. Sebenarnya, kita ini tak ada baru lama. Yang baru tetap menerima giliran jadi lama. Perpaduan senang menyebutnya, tetapi membuatnya sangat susah.
Benar, bersatu padu antara kita sangat mahal harganya. Sebab itu beta senang hati dan bersyukur kepada Allah melihat perpaduan orang-orang di sini bergotong royong, masing-masing bekerja dengan ikhlas, sama-sama membina negeri ini untuk tempat kita berlindung hidup dengan aman. Ya, sebentar lagi Baginda Tuanku Sultan dan Datuk Bendahara datang melawat dan memeriksa. Sama-samalah kita dengan titahnya. Terima kasih. Beta dan Datuk Bendahara datang melawat sahaja. Semuanya berjalan dengan baik. Daulat tuanku, titah tuanku, patik sekalian junjung. Kerja-kerja berjalan dengan baik. Terima kasih. Bagaimana Nenda Teguh? Tugas membina kota dan kubu? Ampun beribu-ribu ampun tuanku. Satu-satu kerja perpaduan sangat mustahak tuanku. Dalam tugas membina negeri, perbezaan puak tak patut ada. Apa maksud Nenda? Ampun tuanku, tugas tak dapat dijalankan? Adakah yang tak menjalankan tidak? Ampun tuanku, perbalahan dan perpecahan berlaku. Perintah Nenda sebagai wakil tuanku tak dipatuhi. Rakyat mana yang mengingkari? Ampun tuanku, bukankah kita dalam pembinaan dan pembangunan? Kita juga menghadapi ancaman luar dari Peringgi. Sepatutnya kita semua bersatu padu, bekerja, bergotong royong dengan ikhlas. Kalau begitu, kota dan kubu belum terdiri? Belum, tuanku. Tapak dan batu-batu bukit sudah siap. Batu-batu karang dan batu-batu laut belum lagi berangkat. Mengapa? Ada pihak dan puak enggan bertugas berat. Ampun tuanku, hairan patik tengku. Masih ada pihak yang hendak sama bertanggungjawab, menolak tugas kewajipan. Kota dan kubu sangat mustahak untuk pertahanan dan keselamatan kita bersama. Pihak dan puak dari mana itu, Nenda? Adakah puak dari Kampar? Tidak. Sebenarnya puak kaum keluarga diraja kita sendiri. Apa? Keluarga dirajaku sendiri? Harapkan sokong, sokong bawa rebah. Malu, malu. Tak sanggup bertanggungjawab untuk faedah dan keselamatan mereka sendiri. Mereka tak sanggup perjuangkannya. Kata mereka, mereka bukan layak bekerja serupa itu. Zaman pembinaan dan pembangunan ini tak ada puak kumpulan bertinggi rendah. Beta berkendakkan semua keluarga beta, semua rakyat beta bekerjasama. Beta dan Datuk Bendahara sang memberi bakti ikut sama menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam. Ampun tuanku, ancaman Peringgi dari luar taklah susah nak menghadapinya. Tapi ancaman dari dalam, dari orang-orang kita sendiri yang susah mengatasinya. Kita nak atasi tabiat, perangai hasad dengki, sombong takbur dan bermegah-megah keturunan orang kita. Keluarga Peta, keluarga Bendahara, keluarga Hang Kadim,
orang Melaka, orang Kampar, orang Bentan, semuanya sama dalam perjuangan sekarang. Beta lantik Nenda Raja Sulaiman ketuakan membina kota dan tubuh itu. Harap semua orang patuh. Walaupun Nenda sudah tua, tapi wakil beta. Tua zaman Melaka tak sesuai zaman ini. Itulah pandangan mereka. Ampun tuanku. Pengalaman. Jangan lupa pengalaman tengku. Sudahlah. Beta akan buat keputusan nanti. Biar beta dan Datuk Bendahara sama-sama bertugas di sana. Dan kita semua yang ada sama-sama bergotong royong. Ampun tuanku. Tujuan tuanku dan hamba datang melawat ini, tuanku nak beritahu perkara utama di sini. Lepas sempurna tempat ini jadi negeri, siap kota, parit, istana dan pangkalan, kita tetap dirikan beberapa buah masjid dan madrasah. Kerana agama Islam merupakan agama rasmi negeri kita. Kita juga akan bina dan buka kota-kota dan kubu-kubu di Seluyut, Batu Sawah, Sungai Telur dan Sayur Pinang di hulu sungai. Tugas ini untuk ketahanan dan kekuatan negeri dan kerajaan kita. Negeri dan kerajaan ini beta namakan Negeri dan Kerajaan Johor Darul Takzim. Daulat tuanku. Hang Kadim. Ampun tuanku. Beta lantik, carilah semana. Saat kita dijunjung tuanku. Daulat tuanku. Thank you.